coba pikirkan ya Tante. Kalau Tante punya anak perempuan, diperlakukan oleh laki-laki macam Roy seperti itu, apa Tante rela? Silakan Bu Elsa. Mau apa Tante datang ke sini? Kamu duduk dulu Elsa. Duduk. Tante sudah lega karena semuanya sudah terungkap dan Roy sudah mendapatkan keadilan. Tapi Tante datang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin Tante tanyakan ke kamu. Kenapa kamu tega, Elsa? Kenapa kamu tega membunuh anak Tante? Tante tahu apa yang diperbuat Roy ke saya. Semua yang saya lakukan itu semua karena perbuatan Roy. Dia menghamili saya. Dia mencampakkan saya gitu aja, Tante. Kalau semua orang bilang saya orang jahat, apa perbuatan Roy itu ke saya? Gak jahat, Tante. Dia itu jahat. Roy orang jahat. Dia itu bukan orang baik, Tante. Roy. Roy sudah gak ada. Tapi seharusnya dulu kamu bisa menemui kami. Bicara sama saya. Bicara sama Al. Kalau kamu lakukan itu, tentu semuanya akan berakhir dengan cerita yang berbeda, Elsa. Kalau itu yang Tante mau dengar dari saya, ya,
Saya bunuh Roy. Tapi saat itu saya nggak ada terpikir untuk nemuin tante. Karena dari awal Roy sudah menolak saya. Dia malah memilih Mbak Andin. Dan tidak mau mengakui anak di kandungan saya, tante. Gue hamil, Roy. Kita harus ketemu. Ntar dulu. Lu siapa ya ngatur-ngatur gue? Gak bisa. Lu mau lari dari tanggung jawab? Tanggung jawab apaan? Roy, ini anak lu, Roy. Dan dia juga begitu menghina saya, tante. Merendahkan saya, tante. Perempuan kayak lo gak pantas buat gue kasih tanggung jawab. Saya memang bukan orang baik. Tapi saya tidak berbohong soal kehamilan saya dengan Roy. Saya... Roy itu orang jahat. Tante pikir dia baik, tante. Tante pikir dia laki-laki yang baik, tante. Enggak, tante. Dia gak mau bertanggung jawab atas kehamilan saya. Suami Mbak Andin! Sekarang tante coba pikirkan ya, tante. Kalau tante punya anak perempuan diperlakukan oleh laki-laki macam Roy seperti itu, apa tante rela? Rela, tante! Elsa. Apa kamu menyesal membunuh Roy? Apa gunanya saya menyesal? Kalau saya bisa memutar waktu, saya lebih baik gak pernah mengenal Roy dalam hidup saya. Saya mau
Elsa, secara pribadi, saya sudah mengikhlaskan.